وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، saya berpesan kepada diri saya, kemudian kepada diri tuan-tuan sekalian, agar dapat terus kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan setiap perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan cuba sedaya upaya untuk mengelakkan daripada melakukan perkara yang telah dilarangnya. Mudah-mudahan dengan melaksanakan kedua perkara tersebut, kehidupan kita bahagia bukan setakat di dunia, bahkan nanti juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di dalam bulan Syaban, bulan di mana sepatutnya kita sudah membuat perancangan yang teliti bagi kita menyambut Ramadan dan Mubarak. Maka banyak pengalaman yang boleh dijadikan sebagai pelajaran yang telah kita laksanakan pada Ramadan-Ramadan yang lalu. Pengalaman yang manis betapa kita berhidup bersama Allah Subhanahu wa taala di siang dan hari Ramadan, dan betapa kita hidup dengan indahnya sesama saudara kita ketika kita bertarawih dan bertadarus di bulan Ramadan. Bagaikan tidak sabar rasa di dalam hati kita untuk menyambut bulan yang mulia ini. Maka kita berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang bermaksud, ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami untuk bertemu nanti bulan Ramadan. Maka siang Jumaat yang dirahmati Allah, di antara pengalaman yang terbaik yang bakal kita raih di bulan Ramadan ini adalah wujudnya hubung kait di antara hubungan seorang hamba dengan Allah, iaitu hablum minallah, dan kaitan dengan hubungan kita sesama manusia yang dipanggil sebagai hablum minannas. Kedua hubungan ini tidak boleh dipisahkan, dan kedua hubungan ini harus berjalan seiringan antara satu dengan yang lain. Sehubungan dengan itu, kita harus sedar bahawa semakin dekat seorang hamba itu kepada Allah, semakin dekatlah dia bersilaturahim sesama manusia. Begitu juga sebaliknya, apabila seorang itu lebih dekat bersilaturahim dengan seorang manusia, maka semakin dekatlah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia. Mari kita lihat bagaimana para ulama-ulama kita telah meninggalkan kepada kita warisan khazanah ilmu yang sangat berharga. Warisan tersebut merangkumi pelbagai pandangan, rumusan, kaedah, prinsip, contoh dan lain-lain lagi. Melalui warisan yang telah ditinggalkan oleh para ulama ini, dapat kita lihat dengan jelas kegigihan dan kesungguhan para ulama kita dalam berijtihad mencari huraian bagi menyelesaikan masalah-masalah yang timbul pada suasana zaman dan sekitaran yang dihadapi oleh masyarakat kita ini. Melalui warisan para ulama ini, maka terselahlah ketinggian peradaban dan kematangan mereka dalam merancangkan budaya perbincangan. Maka oleh kerana itu, segala apa yang dilaksanakan oleh mereka ini tidak lain dan tidak bukan hanya bertujuan untuk mengayakan idea tanpa menggadaikan prinsip persaudaraan dari sudut fizikal maupun rohani. Tidak kita nafikan, maka terdapat di dalam lipatan sejarah di mana telah berlaku perselisihan pendapat para ulama yang terkait dengan perkara-perkara yang usul ataupun yang furu'. Namun jika dilihat dengan teliti, isu-isu tersebut tidak sedikit pun dijadikan sebagai masalah untuk mereka berpecah belah. Oleh itu, dalam kita menghadapi perbezaan antara kita, yang diperlukan sesama kita adalah kekuatan dan kematangan emosi. Bukan kekuatan dan kematangan emosi, bahkan kekuatan untuk kita berkasih sayang dan saling menghormati. Para ulama sangat peka dan berpegang teguh dengan kaedah al-ilmu rahimun bain ahli, yang mana boleh ditafsirkan menjadi dua maksud. Maksud yang pertama adalah ilmu adalah penyambung silaturahim di kalangan mereka yang mempunyai ilmu itu. Dan ada maksud yang lain, bermaksud ilmu adalah saling rahmat merahmati di antara orang-orang yang memiliki ilmu. Oleh itu, marilah sama-sama kita melayari bulan Syaban yang mulia ini dengan kita bermuhasabah terhadap apa yang telah kita lakukan selama ini bersama saudara kita. Berusaha gigihlah di bulan ini untuk mencapai peradaban yang tinggi, dan berusaha menghadapi bulan Ramadan dengan tutur bicara kita yang akhirnya dapat menunjukkan bukan menyemarakkan lagi api fitnah atau menyumbang kepada perselisihan masyarakat kita. Kita mampu untuk hidup bersama meskipun terdapat perbezaan di antara kita.
mampu untuk bersatu meskipun wujud berbagai pendapat di antara kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 92, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadhihi ummatukum ummatan ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Yang bermaksud sesungguhnya Islam itu adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama-ulama masa kini yang berjuang untuk menyatukan masyarakat dan juga umat kita. Seperti mana yang telah dituliskan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Tayyib. Beliau telah menggariskan beberapa adab-adab perbezaan yang boleh kita perhatikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, seseorang itu perlulah memiliki sifat lemah lembut di saat berinteraksi dengan perbezaan. Yang kedua, seseorang itu haruslah menguasai ilmu tentang isu-isu sesuatu perkara tersebut. Yang ketiga, seseorang itu tidak boleh menyalahi dan mengingkari selagi mana satu perkara itu dalam ruang lingkup ijtihad. Keempat, seseorang itu wajib untuk memberi penghormatan yang selayaknya kepada semua ulama-ulama yang sedang melakukan ijtihad tersebut. Melalui penjelasan itu dapat kita petik bahawa sesungguhnya melaksanakan perkara-perkara seperti yang telah disebutkan perkara di atas itu adalah satu perkara yang sangat penting, dan kita haruslah melaksanakan ianya sebelum kita melakukan dan melangkah kepada benda-benda yang akan membuatkan permasalahan yang jelas dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Kata Allah Subhanahu wa taala lagi, "Wa'tiu Allah wa rasulahu wa la tanazzahu fatafshalu wa tahtabarihukum. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin." Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih di antara kamu yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan kamu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat mimbar memberikan penjelasan kepada tuan-tuan sekalian tentang hubungan dan juga pesanan-pesanan Allah Subhanahu wa taala mengenai kehidupan seseorang itu bersama orang yang muslim ataupun yang bukan, ini bukanlah memberi maksud bahawa masyarakat Islam kita di negara kita tidak mengerti akan perkara-perkara yang disebutkan ini. Akan tetapi ini merupakan sebagai salah satu cara untuk kita sama-sama mengenang kembali pesanan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Agama itu adalah nasihat." Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Bagi siapa ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada pemimpin kaum muslimin dan juga orang awam." Oleh itu, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada diri kita dan seterusnya memelihara hubungan kita sesama kita, dan seterusnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan untuk masyarakat kita, terutama di dunia, bahkan nanti juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim. Amin. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Amin. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatadh-dhalimin.